Beberapa waktu lalu, melalui Instastory, Nikita Mirzani mengungkapkan telah menerima direct message DM dari seseorang kru pesawat pribadi yang mengaku disewa Dito Mahendra. "Selamat siang Nyai, perkenalkan saya Cap Andri, mantan kru private jet Dito Mahendra. Ini daftar utang-utangnya Dito ke pihak ketiga dan ke kru," tulis kru private jet tersebut kepada Niki. "Gaji kru selama 6,5 bulan gak dia bayar sampai sekarang. Memang salim banget tuh si Dito," sambungnya lagi menanggapi itu. Yi menuliskan caption yang menyarankan Dito Mahendra untuk segera melunasi utang-utangnya. Dito Mahendra yang melakukan premanisme dan pacarnya Nindi Ayunda yang diduga melakukan penyekapan. "Gak usah banyak gaya elo sewa-sewa pesawat pribadi, tapi gak mampu bayar," tulis Nikita Mirzani. Lalu baru-baru ini, melalui Instastory, Nikita Mirzani menuliskan caption yang kembali menyebut nama Dito Mahendra. "Siapa kakak di teropong? Pasti LG teropong si Dito ya," tulis Nikita disertai simbol malu. Nikita menuliskan kembali di Instastory-nya yang mengesankan apa yang dilakukannya tidak salah. "Banyak dari kita percaya bahwa kesalahan tidak salah jika dilakukan oleh orang baik. Dan semua orang menginginkan kebenaran tetapi tidak ada yang mau jujur," tulisnya. Ya, tul. Sore hingga malam ini. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM tentang sesuai dengan PP adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik, di mana yang menjadi objek dalam laporan adalah konten yang ada di Instastory milik Indonesia.